Ingat cara mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam cinta dan kerinduan. Bila saja ku tahu bahwa Napa? Nyanyi dulu, review format ini. Harus review format kita. Minggir. Sorry. Nyanyi. Kene lho, ini gak. Nah, emang ini. Bentar, flashnya mati. Flashnya mati. Oke, kembali lagi di channel Irham Maulana, channel yang aduh deh gila banget, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Cetakmu, karena gue lali. Pada video kali ini kita mau mereview pomade yang udah kita buat kemarin itu mas. Ya, jadi kan kemarin di video sebelumnya kita sudah bikin tutorial gimana cara bikin pomade. Dan hari ini kita mau review pomade-nya. Namanya Gen Mother, pomade-nya udah kelihatan ya. Oke. Kemarin aku sebenarnya bikin 3 varian rasa, yaitu vanilla, kopi, sama bubblegum. Tapi di hari ini kita mau review yang vanilla dan bubblegum. Gimana hasilnya pomade bikinan sendiri, dan pomade ini juga sudah kita jual di daerah Salatiga, Solo, dan Karanganyar. Ya sekitarnya itulah. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan pomade ini bisa beli di Bubblegum di daerah Solo 3, Solo, Karanganyar, Klaten, Boyolali sekitarnya. Oke. Dan langsung saja, Mas. Langsung saja. Oke. Kita mau coba ya. Yang kapan? Gimana ini teksturnya? Gimana aromanya? Cium dulu, Mas. Stas gendap mana ya? Gendap. Irungnya Oke, langsung saja kita review ya. Langsung saja kita review yang apa dulu, Mas? Vanilla. Yang vanilla dulu aja, yang vanilla. Oke. Kita review. Teksturnya gimana, Mas? Imagine. Ini ada varian-variannya, ada teksturnya itu sangat lembut banget, guys. Mana gitu? Wah. Ini coba ya. Kamu juga nyoba dong. Jadi kan rambutnya. Rambutku buat berdiri, rambutku buat ke samping. Siap. Coba ya. Pakai. Ini bisa dilihat teman-teman semuanya, ini ini bukan hoax. Ini adalah asli. Wah. Sangat lembut teksturnya seperti tangannya DE. Diratain dulu, Mas, ya. Ini sangat semah, enak banget nih, semah bener, Mas. Ini karena takarannya kita sudah mengalami eksperimen berkali-kali. Ini semah enak banget. Rasanya coba kita pakai ya. Diratain dulu, Mas. Ratain dulu. Jadi buat teman-teman yang bingung cari pomade yang pas buat kalian, ini mungkin recommended buat kalian, bisa kalian dapetin atau kalian bisa mesen di IG saya, namanya di bawah sini Irham12, atau di Instagramnya Mas Joko Kijo. Dari ininya lihat nih, jadi dia bukan clay ya, ini kita bikin yang agak mengkilat gitu, jadi enak banget dipakai, pas banget buat yang kerja di kantoran. Jadi nggak usah pakai hair dryer, ini juga udah rata. Maaf kalau saya sering lihat ke kaca, bukan lihat ke kamera. Oke, coba isinya. Ganteng dong. Lo rambut saya. Iya. Kalau di sisi sebenarnya udah rapi, karena udah ganteng dari lahir. Jadi yang tadi gondrong ini, Mas. Tadi gondrong. Jadi enak banget nih, sumpah nih. Nih, buat teman-teman yang mau coba, mungkin ini 11-12 sama Chief. 11-12 sama Chief ya. Tapi bukan cukup jauh lah.
Nah, ini belum apa-apa. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya pengetahuan tentang pomade bisa komen di bawah ini ngasih tahu kita masukan lagi dari segi apapun, karena kami juga perlu ilmu-ilmu tambahan. Nah. Udah lama nggak pakai pomade. Jualkan pomade, orang tahu nggak kok pomade, kurang ajar lah. Jadi di tangan itu nggak terlalu lengket, lengket mas, nggak terlalu lengket. Jadi ini enak banget. Terus, ini ada campurannya tisu magic. Jadi kaku gitu mas. Iya. Ada kuatnya. Iya. Ada campurannya tisu magic sedikit. Jadi bisa kuat sepanjang hari. Jadi berdirinya itu agak tahan lama. Ini kan kita, tadi kita itu nggak terlalu ganteng. Sekarang tambah ganteng karena pakai pomade. Jadi buat teman-teman yang mau pakai pomade bisa pakai ini. Ken Mother Pomade. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bantu kami untuk support channel kami agar kami bisa apa mas? Bisa bersemangat dalam berkarya. Oke. Lebih semangat lagi. Kami bisa membagi pengetahuan kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.